Halo, selamat pagi. Bertemu kembali di channel Jore Farm. Di sini saya mau men-share bahwa kotoran ikan saya sangat banyak sekali sehingga saya tidak mensirkulasi airnya selama kurang lebih 6 jam ini. 6 jam ke depan dan saya akan coba apakah dengan aerator saja ikan ini sanggup untuk hidup. Dan ternyata setelah saya coba ikan-ikan ini hidup ya. Ini udah 6 jam enggak hidup air ngalir ya. Jadi cuman dengan aerator saja bisa hidup dan saya bisa bebas membersihkan filter ya. Jadi teman-teman ternyata aerator ini lumayan ya, sangat membantu untuk kita dapat mencuci filter ya. Jadi dibersihkan dulu filter mekanis, filter biologis nggak usah dicuci teman-teman, karena mengandung banyak bakteri baik yang untuk ikan. Dan ini teman-teman penampakan ikannya seperti ini ya. Nah masih lumayan lah. Nah ini ada terus pencucian filter dan nanti akan saya upgrade filter saya menggunakan insect net juga. Sementara sebelum saya mengganti filter yang lebih bagus lagi, ada informasi bahwa filter yang terbaik, filter mekanis itu adalah filter RDF. Jadi saya lagi cari referensi apakah itu bisa dibikin sendiri atau harus dibeli karena harganya sangat mahal. Mudah-mudahan kedepannya ikan-ikan kita ini bisa kita update dan kita bisa panen tepat waktu. Oke, ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Salam pecinta ikan nila. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share teman-teman. Terima kasih.